Live, Anthony Ginting Indonesia vs Rasmus Gamke Denmark. Jerman Open 2022, round pertama, bakal disiarkan secara live oleh stasiun televisi nasional. Turnamen Jerman Open 2022 dijadwalkan berlangsung mulai 8 hingga 13 Maret 2022 di Westenergie, Muelheim, Enderoher, Jerman. Berdasarkan hasil drawing Jerman Open 2022, Anthony Sinisuka Ginting kembali akan bersua rivalnya asal Denmark, Rasmus Gamke. Buat kalian yang ingin menonton aksi Anthony Ginting di Jerman Open 2022, kalian bisa menyaksikan secara live RCTI Plus, UCTV, dan iNews TV. Ya guys, tunggal putra andalan Indonesia yang menempati unggulan keempat, Anthony Sinisuka Ginting, di ajang Jerman Open Badminton 2022, itu bukan pertama kali bertemu Rasmus Gamke. Jelang bentrok di babak ke-32 besar Jerman Open 2022, Anthony Sinisuka Ginting dan Rasmus Gamke tercatat telah bertemu dua kali. Hasilnya berakhir imbang. Anthony Sinisuka Ginting pernah bentrok Rasmus Gamke di ajang kejuaraan All England Open 2022 silam. Saat itu Anthony Sinisuka Ginting dipaksa menyerah dari Rasmus Gamke 2 game langsung dengan skor 14-21 dan 18-21. Namun selang setahun Anthony Sinisuka Ginting sukses menuntaskan balas dendam atas Rasmus Gamke di ajang Thailand Open 2021. Anthony Sinisuka Ginting sukses mempermalukan Rasmus Gamke dengan skor 14-21, 21-19, dan 5-21 di perempatan final Yonex Thailand Open 2021. Mengingat hal tersebut, pertemuan kali ini kemungkinan besar bakal dijadikan Rasmus Gamke sebagai ajang balas dendam kepada Anthony Ginting di Jerman Open 2022. Jerman Open Badminton 2022 merupakan pertemuan ketiga mereka di sepanjang turnamen bulu tangkis. Jika berkaca pada head-to-head pertemuan Ginting vs Gamke, di Jerman Open 2022 diprediksi akan berlangsung sengit.